semua, kembali lagi di channel CHR CL3. Di sini kita punya daging kijang. Sekarang kita akan masak daging kijang. Ini daging kijang yang sudah kita potong-potong, nanti kita akan lanjutkan untuk proses memasak. Sebelumnya daging kijangnya kita kasih garam dulu. Kita taburkan garam supaya dagingnya meresap dengan garam. Untuk bahan yang diperlukan ada 25 siung bawang merah, 10 siung bawang putih, ada kunyit, jahe, lengkuas, serai, ketumbar, jintan, dan 2 sendok garam. Kemudian siapkan 2 buah kelapa untuk kita jadikan santan. Kemudian kita blender kelapanya dan campurkan dulu dengan air. Lalu kita blender kelapanya. Kelapa yang tadi sudah kita blender, kemudian kita peras, lalu pisahkan antara santan kental dan santan selanjutnya untuk merebus daging. Setelah itu, kita blender bumbunya. Lalu kita haluskan bumbu. Proses selanjutnya, kita sangrai ketumbar dan jintannya. Sangrai ketumbar dan jintannya sampai harum. Tuangkan minyak untuk menumis bumbu. Lalu kita tumis bumbunya yang sudah kita blender. Kita tumis bumbunya sampai harum. Nanti tambahkan kayu manis. Ini bumbunya sudah tercampur rata semua dan sudah mulai harum. Sekarang bumbunya sudah harum, kita masukkan dagingnya. Aduk-aduk daging dan bumbunya. Tambahkan penyedap rasa pada daging supaya lebih meresap. Tunggu sampai airnya mengering supaya bumbunya meresap dengan daging. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan santan. Sekarang airnya sudah menyusut, lalu kita tambahkan untuk santannya. Ini dia santan pertama yang akan kita lakukan untuk proses perebusan. Nanti biarkan sampai airnya menyusut lagi. Jangan lupa untuk diaduk-aduk. Karena dagingnya agak alot, jadi untuk santannya kita perbanyak untuk proses perebusan supaya dagingnya agak lemah nanti untuk dimakan.
Santan yang tadi sudah menyusut, sekarang kita masukkan santan kentalnya. Kemudian diaduk-aduk. Ini dia daging kijang yang sudah kita kasih santan kental. Dagingnya sudah empuk, sekarang sudah siap untuk dimakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!